Bolasport.com pelatih Bali United, Stefano Cugura, atau sering disebut Teku, mengungkapkan alasan mengapa timnya jatuh dari PSM Makassar. Seperti diketahui, Bali United baru saja dikalahkan oleh PSM Makassar dengan skor 0-2. Pertandingan ini adalah minggu kedua Liga 1 2022-2023 yang terjadi di Stadion Gelora B. J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat. Dalam pertandingan, PSM Makassar membuka keunggulan di menit ke-25 melalui penjara Everton. Sementara gol kedua PSM Makassar dicatat atas nama Yakob Sayori dalam 92 menit. Presiden apresiasi Inaspok atas dukungan Grab dan OVO di ASEAN untuk game 2022. Tujuan Yakob Sayori diciptakan karena kesalahan para pemain Bali United. Bruno Uri, yang mencoba membuat umpan, benar-benar menyebabkan bola kepada James Sayori. Tanpa kesulitan, tendangan Yakob yang tidak bisa diselamatkan oleh Nadeo Argawinata.